selamat siang dan selamat sore anak-anak yang ada di rumah. Nah, kali ini kita masuk ke langsung dari pemantulan, yaitu pada cermin, cekung, dan cekung. Kemudian termasuk kepada pembiasan lensa, di mana lensa yang kita bahas itu lensa cekung dan lensa cekung. And next, kita terakhir masuk ke indeks bias. Nah, sebelumnya kita sudah kasih sket, itu yaitu bagaimana penurunan rumus, bagaimana sinar-sinar istimewa, serta bagaimana ciri pokok dari pembiasan bahkan pemantulan. Nah, and next kita masuk ke 6 contoh soal, di mana masing-masing saya beri 1 contoh soal. Oke, nah sekarang kita fokus ke soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1, yaitu ada sebuah benda yang saya letakkan di depan cermin cekung. Ingat, sebelumnya cermin cekung itu kita namakan dengan konkaf. Cermin cekung kita namakan dengan konkaf. Nah, saya ulang pertanyaannya, ada sebuah benda di mana centimeter. Ingat, dalam fisika atau dalam bahasa Inggris, tinggi itu adalah height. Maka kita simbolkan dengan huruf H kecil. Nah, yang diketahui dalam soal yaitu H sama dengan 4 cm. Nah, benda tersebut kita letakkan sejauh 8 cm. Sejauh berarti menyatakan jarak benda. Jarak yaitu space. Berarti kita simbolkan dengan huruf S. Nah, S-nya adalah 8 cm. Dan memiliki jari-jari kelengkungan. Jari-jari kelengkungan itu adalah R besar. Nah, saya tulis ulang di sini bahwa R sama dengan 12 cm. Oke, fokus ke question-nya yaitu tentukan A, S aksen. Maka S aksen adalah jarak bayangan. Maka yang ditanya yang pertama yaitu tentukan yang namanya S aksen. Oke, nah kembali ke persamaan umum dari cermin. Seper F sama dengan seper S ditambah seper S aksen. Nah, yang tak kita punya dalam soal adalah fokus atau titik api. Ingat, pada sket Miss udah buat bahwa R sama dengan 2 kali fokus. Jari-jari kelengkungan sama dengan 2 kali fokus. Nah, berarti jari-jari kelengkungannya adalah 12. Sama dengan 2 kali fokus, maka secara tidak langsung F adalah 12 dibagi 2 sama dengan 6 cm. Nah, setelah dapat F, perhatikan runtutannya. Seper F sama dengan seper S ditambah seper S aksen. Seper F sama dengan seper S ditambah seper S aksen. Lantas, kalau Miss mau mencari seper S aksen, maka putar rumusnya. Seper S aksen sama dengan seper F dikurang seper S. Seper S aksen sama dengan seper F dikurang seper S. Sama dengan, berarti seper F di soal adalah 6. Berarti seper 6 dikurang seper 8. Oke, nah kembali ke matematika. 6 dengan 8 berarti memiliki KPK sebesar 24. Maka sama-sama per 24. 24 dibagi 6 yaitu 4. 24 bagi 8 yaitu 3. 4 kurang 3 yaitu 1. Berarti hasilnya 1/24. Nah, kemudian kita balik. Maka S aksen itu sama dengan 24/1 sama dengan 24 cm. Maka S aksen adalah 24 cm. Oke, next kita masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan dari S aksen per S. Berarti apa itu yang namanya harga mutlak? Harga mutlak itu adalah semua nilai bernilai positif. Harga mutlak artinya semua nilai bernilai positif. Jadi kalau ada nanti yang negatif, maka hasilnya pasti positif. Oke, nah berarti di sini M, harga mutlak dari S aksen. Nah, S aksen kita adalah 24, berarti harga mutlak dari 24 bagi S-nya adalah 8. Berarti 24 dibagi 8 itu sama dengan 3, dan satuannya adalah 3 kali. Dalam artian, 3 kali diperbesar. Oke, next. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah H aksen. Nah, H aksen itu adalah tinggi bayangan. Nah, berarti kita buat bahwa rumus M yang kedua, M sama dengan harga mutlak dari H aksen per H. M sama dengan harga mutlak dari H aksen per H. Berarti M kita 3. 3 sama dengan H aksen yang ditanya, H kita adalah 4 cm. Oke, H adalah 4 cm. Nah, kali silang. Maka H aksen itu sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12.
dibayarannya sama dengan 12 cm. Sebuah benda, bendanya setinggi 2 cm. Berarti tinggi tadi adalah h atau height 2 cm. Diletakkan sejauh 8 cm, diletakkan sejauh 4 cm dari cermin cekung. Berarti jarak bendanya adalah 4 cm yang disimbolkan dengan huruf S. Kemudian, cermin cekung memiliki titik fokus sebesar 4 cm. Cermin cekung memiliki titik fokus sebesar 4 cm. Tentukan yang namanya A, jari-jari kelengkungan cermin atau R. Ingat, seperti rumus sebelumnya, bahwa R sama dengan 2F. Nah, R itu sama dengan 2F. Ingat, untuk cermin cekung, fokus harus bernilai negatif. Karena cermin cekung sama dengan cermin negatif. Yaitu, maka ini saya buat F-nya harus minus 4 cm. Nah, berarti sama dengan F kita adalah minus 4. Berarti sama dengan 2 dikali minus 4 itu sama dengan minus 8 cm. Maka jawabannya adalah minus 8 cm. Oke, next. Pertanyaan berikutnya adalah tentukan yang namanya S-aksen. Oke, B di sini yang ditanya adalah S-aksen. Nah, apa rumus mencari S aksen? Sama seperti yang tadi, bahwa 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Maka untuk mencari 1/S aksen sama dengan 1/F dikurang 1/X. 1/F dikurang 1/X. Maka di sini 1/, F kita adalah negatif. 1/-4 dikurang 1/4. Oke, berarti min dengan min ya. Penyebut sudah sama, minus 1 dikurang 1 itu sama dengan minus 2/4. Maka S aksen balikkan, berarti minus 4/2 sama dengan minus 2 cm. Jawabannya adalah negatif 2 cm. Oke, yang ke C, yang ditanya adalah H aksen. Oke, di sini yang ditanya adalah H aksen. Oke, apa rumusnya yang tadi? Bahwa M itu adalah harga mutlak. Harga mutlak dari S aksen per S sama dengan harga mutlak dari H aksen per H. Ingat, harga mutlak artinya semua nilai bernilai positif. S aksen adalah minus 2, berarti saya buat jadi minus 2S. S sama dengan, yaitu ini S-nya adalah 4, sama dengan harga mutlak dari H aksen per 2. Oke, karena ini sudah di harga mutlak kan, berarti negatifnya hilang. Berarti sama dengan 2/4 sama dengan H aksen per 2. Oke, kali sila. Berarti ketika kita kali sila, 4 kali H aksen. Berarti 4 H aksen sama dengan 2 kali 2 adalah 4. Maka H aksen sama dengan 1 cm. Maka H aksen adalah 1 cm. Oke, nah pertanyaan terakhir dari nomor 2 adalah tentukan yang namanya sifat bayangan. Oke, yang di sini adalah option C. Dan ini adalah option D. Maka option D yang namanya ditanya adalah sifat. Nah, apa yang menjadi sifatnya? Kita berfokus pertama kepada H, S aksen. S aksennya adalah negatif. Jadi, karena dia negatif, maka sifatnya adalah maya. Ingat, kalau maya pasti tegak. Kalau maya pasti tegak. Nah, persoalannya diperbesar atau diperkecil? Kita lihat S 4 cm. S aksen minus 2. Berarti di sini apa? Karena dia dari 4 ke 2 semakin kecil, maka di sini adalah diperkecil. Dan ingat, sifat bayangan pada cermin cembung hanya satu, maya tegak diperkecil. Contohnya adalah kaca spion. Oke, demikian untuk soal. Pertanyaannya kita ganti yaitu pada pembiasan lensa. Nah, lensa yang pertama kita bahas yaitu adalah lensa cekung. Ingat, Miss juga udah kasih bahwa lensa cekung memiliki fokus yang negatif sama seperti cermin cembung. Sebaliknya, lensa cembung memiliki fokus yang positif sama dengan cermin cekung. Oke, and the next, fokus ke soal. Ada sebuah benda yang memiliki tinggi 10 cm. Berarti H 10 cm.
diletakkan pada jarak 60 cm dari lensa. Jarak berarti space, yaitu S 60 cm. Dan kemudian, lensa cekung memiliki titik fokus sebesar minus 30 cm. Lah, kenapa minus? Minus itu artinya bahwa dia menyatakan lensa cekung yang bernilai fokus harus negatif. Oke, nah fokus ke pertanyaan. Yang pertanyaan yang pertama yaitu tentukan jarak bayangan atau S-akse. Nah, sama seperti yang soal nomor 1 dan 2, bahwa 1/F itu sama dengan 1/S tambah 1/S akse. Oke, maka 1/S akse sama dengan 1/F dikurang 1/S. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nih. Berarti 1 per fokus kita adalah minus 30. 1 minus 30 dikurang 1/60. Nah, 30 dengan 60, KPK-nya adalah 60. 60 bagi 30 adalah minus 2. Di sini adalah minus 1. Minus 2 kurang 1 sama dengan minus 3/60. Sebaliknya, balikkan. Kita balik, berarti S aksen sama dengan minus 60/3 sama dengan minus 20 cm. Sama dengan minus 20 cm. Oke, nah pertanyaan yang kedua, tentukan yang namanya perbesaran bayangan. Oke, sama seperti soal nomor 1, bahwa R itu sama dengan harga mutlak. Harga mutlak dari siapa? S aksen per S. Harga mutlak dari S aksen per S berarti sama dengan harga mutlak dari minus 20 per S-nya adalah 60. Harga mutlak semua nilai bernilai positif. Sama-sama bagi 20. 20 bagi 1, 20 berarti 1. 20 bagi 60 bagi 20 sama dengan 3, berarti 1/3 kali. Itu jawaban nomor 2 yang bagian B. Nah, kemudian kita masuk ke yang namanya H akse. C yang ditanya adalah H akse. Nah, berarti H aksennya apa? Berarti M sama dengan harga mutlak dari H aksen per H. Harga mutlak dari H aksen per H. Berarti M-nya kita dapat tadi adalah 1/3. Maka 1/3 sama dengan H 10, berarti H aksen per 10. Berarti 3 kali H aksen, berarti itu sama dengan 3 H aksen sama dengan 10. Maka H aksen sama dengan 10/3 sama dengan 3,33 cm. Sama dengan 3,33 cm. And the next, yang kemudian adalah masuk ke sifat. Nah, apa yang menjadi sifatnya? Ingat, sifat yang pertama kita lihat dari S aksen. S aksen kita bernilai negatif. Kalau negatif berarti jawabannya adalah maya. Kalau maya pasti tegak. Ingat, kalau nyata pasti terbalik, kalau maya pasti tegak. Nah, berarti persoalannya diperkecil atau diperbesar? S 60, S aksen 20 berarti diperkecil. Jawabannya adalah maya tegak diper. Nah, pertanyaannya adalah ada sebuah benda setinggi 6 cm, berarti H 6 cm, diletakkan pada jarak 20 cm, berarti S 20 cm, yang memiliki fokus sebesar 12 cm. Fokus pada lensa cekung adalah positif. Tentukan H aksen dan sifat tinggi bayangan. Nah, pada soal tadi sudah dikasih tahu berapa nilai S, yaitu 20, F yaitu 12 cm, yang ditanya kita ambil dulu S aksen. Seperti cara biasa, 12 dan 20 cari KPK. KPK-nya di sini yaitu 60. 60 bagi 12 adalah 5, 60 bagi 20 adalah 3. Maka di sini sama dengan 2/60. So, balikkan. S aksen sama dengan 60/2 atau sama dengan 30 cm. Positif ya. Next, yang B yang ditanya, tadi kan apa yang ditanya? H aksen ya. Nah, berarti kan belum selesai. Maka kita buat harga mutlak dari S aksen per S itu sama dengan harga mutlak dari H aksen per H. Nah, sekarang S aksen kita adalah 30.
30 dibagi, tadi S kita berapa? Adalah 20 ya. 30 dibagi 20 itu sama dengan H aksen yang ditanya, sementara H adalah 6. Nah, habis-habis kali silang. Maka 2 H aksen sama dengan 3 kali 6, yaitu 18. Maka H aksen adalah 18 per 2 atau sama ini dengan 9 cm. Ini adalah untuk H aksen. Nah, next, gimana kalau dikatakan di sini sifat? Nah, sifat yang kita mau tentukan di sini ya, berarti B yang ditanya bagaimana sifatnya. Nah, langkah kita di sini adalah tentukan antara S dan X aksen. X aksen kita adalah positif. Nah, S aksen di sini adalah positif, maka sifatnya apa? Nyata. Ingat, kalau nyata pasti terbalik. Ingat ya, kalau nyata pasti terbalik. Kalau maya pasti tegak, itu nggak bisa dipisah. Ini adalah satu paket. Nah, pernyataannya tadi S aksen, gimana? S aksen kita 30. S kita tadi berapa? 20. Nah, S aksen lebih besar dari S. Atau ini artinya apa? 30 lebih besar dari 20. Berarti S aksen lebih besar. Itu artinya adalah diperbesar. Maka apa yang menjadi sifatnya? Nyata, terbalik, diperbesar. Indeks bias. Nah, pada indeks bias di sini berarti apa? Ada sebuah sinar dengan panjang gelombang, yaitu lambda yang pertama, 6 × 10⁻⁷ meter, datang dari udara. Berarti indeks bias yang pertama adalah sama dengan 1, yaitu udara. Sudah ketetapan. Nah, kemudian menembus indeks bias yang kedua, yaitu sebesar 1,5 atau 3/2. Tentukan berapa panjang gelombang sinar yang kedua. Nah, kita sudah kasih rumus kemarin bahwa X1 per N2 itu sama dengan lambda 2 per lambda 1. Oke, tinggal masukkan. Berarti N1 sama dengan 1 dibagi dengan 1,5 sama dengan. Berarti lambda 2 dibagi dengan 6 × 10⁻⁷. Kita kali silang nih. Berarti 1,5 lambda 2 sama dengan 6 × 10⁻⁷. Maka lambda 2 sama dengan 6 × 10⁻⁷ dibagi dengan 1,5. Nah, sekarang kita bagi. 6 × 1,5 sama dengan 4. Berarti sama dengan 4 × 10⁻⁷ meter. Berarti sama. Oke. Untuk soal nomor 6, yang ditanya di sini adalah jika misal ada sebuah indeks bias air bernilai 4/3 atau kita simbolkan itu adalah N1. Sementara N kaca yaitu 5/3 atau kita simbolkan dengan N2. Pertanyaannya, tentukan indeks bias relatif kaca terhadap air. Nah, kaca tadi kita katakan N2. Air kita katakan N1. Kaca terhadap air itu sama dengan N21. Nah, sesuai sket yang Miss kasih, bahwa N21 itu sama dengan N1 per N2. N21 sama dengan N1 per N2, di mana N1 itu adalah N air 4/3 dan N2 itu adalah N kaca 5/3. Nah, dalam matematika, ini sama dengan 4/3 dikali dengan 3/5. Ini kita kiamatkan, maka bernilai 4/5. Inilah indeks bias. Oke, untuk option B, pertanyaannya tentukan berapa kecepatan kaca, atau kita misalkan itu adalah V2, di mana dikasih tahu dalam soal V air sama dengan 2 × 10⁸ meter per sekon. Nah, air tadi kita katakan adalah V1, V kaca adalah V2. Nah, berdasarkan sket rumus yang Miss kasih, N2 per N1 itu sama dengan V1 per V2. Atau sebaliknya. Sebaliknya apa? N1 per N2 sama dengan V2 per V1. Jadi kalau di sini 2, di sini harus 1. Sini 1, sini harus 2. Gitu ya. Oke, kita masukkan. N2 per N1 itu tadi sama dengan N... apa? Kita katakan di sini. Berarti di situ N1 2. Sebaliknya. Kalau N1 per N2 di sini apa tadi? Kebalikannya V2 per V1.
Nah, N1 per N2 itu adalah tadi 4 per 5. Maka kita ganti jadi 4 per 5 sama dengan V2 yang ditanya, V1 itu berapa? 2 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, kita kali silang dong. Berarti di sini jadi apa yang tersisa? Maka 5V2 sama dengan 4 kali 2 sama dengan berapa? 8 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Maka V2 sama dengan 8 kali 10 pangkat 8 dibagi 5. Berarti 8 bagi 5 itu sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 6, option A. Ya, seperti biasa, terima kasih buat anak-anak Miss yang sudah menonton videonya sampai akhir. Terima kasih, tolong disimak, dipahami, dan dilatih, serta diulang kembali, supaya kamu lebih paham lagi. Nah, oke. Seperti biasa, silakan kamu jawab latihan soal yang